Chef Bara. Intan, halo. Aku bingung nih, aku kan punya bihun, tapi aku bingung nanti mau diolah jadi apa buat buka puasa nanti. Banyak ya bihun kamu ya, aduh, tapi kamu tuh selalu datang tepat waktu loh. Yes. Sekarang saya lagi menyiapkan untuk buka puasa, memang dan saya dapat ide nih, gimana kalau kita bikin risol saus kacang? Wah, kesukaan aku, Chef. Dan kalau mau tahu resepnya untuk risol saus kacang, bisa dilihat di layar kaca Anda. Nah, gampang kan ya pemirsa ya untuk membuatnya di rumah. Tapi ini ada satu hal nih ya, saat kita memasak dan ini nggak boleh dilupakan. Untuk kamu juga nggak boleh lupa nih Intan nih. Apaan sih Chef? Ini dia rahasianya yang tidak boleh dilupakan oleh Intan dan juga untuk pemirsa di rumah. Aku mau goreng risol saus kacang ya, ini dengan minyak goreng Bimoli. Nah, sekarang kita mau mulai menggoreng ya. Biar makin enak gorengnya kita nyanyi yuk. Aduh, itu penting banget loh. Iya, lagu favorit itu reng goreng masak masak tumis tumis Bimoli. Wow. Tapi emang kelebihannya apa sih Chef, minyak goreng Bimoli dibanding minyak-minyak yang lainnya? Nah, Bimoli ini dibuat dari kelapa sawit Golden Grade. Ini ditanamnya di kebun sendiri. Iya. Nah, ini akan menghasilkan ya minyak dengan kilau yang sangat keemasan dan ini juga membangkitkan kelezatan dari masakan dan juga yang paling penting dia juga jaga nutrisi loh. Gitu. Jadi memang Bimoli ini tuh terjamin banget kualitasnya ya, Chef ya? Iya dong pastinya. Jadi Bimoli ini ya memiliki panas yang stabil, jadi semua hasil gorengannya juga akan matang dengan sempurna. Dan selain itu, minyak goreng Bimoli ini tidak mudah susut loh. Jadi kita bisa menggoreng lebih banyak dan juga hemat. Nah, itu dia tuh yang ibu-ibu paling suka ya. Wangi banget. Chef kayaknya udah mateng tuh, langsung aja deh kayaknya diangkat. Nih, mantep. Nah, ini dia pemirsa juga Intan ya. Risol saus kacangnya ini sudah siap untuk disajikan. Oh iya, lihat mesti dikasih. tapi ini buat buka puasa loh Intan ya. Iya. Nanti loh. Lupa. Oke. Selain cocok untuk menggoreng, minyak goreng Bimoli ini juga cocok untuk memasak dan menumis. Ih, benar banget, Chef. Nah, karena sekarang risolnya udah jadi, sekarang waktunya kita berdua pamit. Ya. Sampai ketemu di dapur Bimoli selanjutnya. Untuk resep lengkapnya dari risol saus kacang ini gampang, tinggal buka aja di www.bimoli.com. Bimoli, kilaunya hidupkan semangat. Sampai jumpa lagi. Dadah. Yahoo.